Sama Noban balik lagi nih. Nah, kali ini berbeda teman-teman. Seperti biasa, setiap bulannya biasanya Zep itu mengeluarkan item gratis kan. Nah, untuk bulan September ini Zep itu mengeluarkan item gratis teman-teman. Ya, item Lucky Box. Nah, untuk item kali ini teman-teman bisa lihat dong, avatar anime Elsa menggunakan item Lucky Box teman-teman. Jadi item ini lebih cocok untuk anime ya kalau menurut Elsa, tapi juga bisa dipakai untuk Ava kita. Penasaran? Ayo kita lihat. Nah, teman-teman, berbeda dari bulan sebelumnya, untuk mendapatkan tiket kita hanya perlu melakukan 3 cara seperti ini. Kita bisa menonton iklan, lalu menambah teman, menghias avatar anime kita. Nah, kebetulan semua tiket yang Elsa dapatkan ini Elsa dapatkan dari menonton iklan, teman-teman. Elsa hanya melakukan menonton iklan berapa ya? Dia satu kali kita menonton iklan itu 3.000, dapat 3 tiket. Jadi kita butuh 51 tiket, teman-teman. Ayo berapa ayo? Ya, sekitar 16 apa 17 lah, teman-teman. 18 lah. Ya, 18 lah ya. Nah, dan kebetulan kemarin tuh ada sisa 2, teman-teman. Untuk tiket Lucky Box ini. Dan ternyata nggak dihapus dong sama Zepeto. Tapi Elsa bakal nguji lagi apakah benar tiket kita nggak akan dihapus. Jadi Elsa setiap hari akan menonton iklan ya sekitar 20 tiket lah gitu ya. Kalau bulan depan ada Lucky Box lagi dan nggak dihapus, berarti Zepeto kembali ke normal ya. Karena kan sebelumnya tiket Lucky Box ini gak dihapus sama Zepeto. Jadi kita kan menyelesaikan misi tuh setiap hari. Jadi kita bisa menabung tiket yang kita selesaikan itu, yang kita dapatkan itu, untuk Lucky Box selanjutnya. Tapi kan awal tahun 2023 ini kan dihapus sama Zepeto. Jadi apakah Zepeto berbaik hati lagi atau bagaimana? Entahlah ya, nanti kita lihat ya teman-teman di bulan ke-10. Kalau Zepeto mengeluarkan Lucky Box lagi, oke. Dan kita udah dapat 5 item teman-teman, tinggal 1 item lagi, yaitu item rambut. Nah, kayaknya ini cocok banget untuk Ava Baby kita, teman-teman. Teman-teman punya nggak Ava Baby? Kalau aku punya, jadi aku bakal makein ini untuk Ava Baby aku. Tapi kebetulan anime juga ada, makanya aku pakein ke anime aku. Nah, kita ambil di gift box kita. Tuh, ada 6 item dari Lucky Box. Jadi kan dulu kita harus nunggu sehari, terus hari kedua, item kedua, kayak gitu. Kalau sekarang kan udah enggak, kita bisa dalam satu hari, dalam satu jam kita bisa mendapatkannya, bahkan kurang dari satu jam ya kan. Nah, kita coba ya teman-teman ya, ini untuk rambutnya, lucu ya. Dan ini adalah aksesoris kepalanya teman-teman, kayak topi gitu, tapi kayak topi perawat gitu loh teman-teman. Ini bajunya, pokoknya temanya itu cookie teman-teman, atau cookie apa, cookie kelinci teman-teman, maaf ya. Tuh, biru pink gitu teman-teman. Gimana menurut teman-teman, bagus nggak? Kalau menurut aku sih bagus teman-teman. Tuh, cantik ya. Tuh, apalagi warnanya birunya, biru soft ya. Biru kan ini namanya. Tuh, emot ya. Kayak
kita lihat detailnya ya teman-teman tuh. Ih, pitanya bagus banget detailnya. Gimana menurut teman-teman, bagus nggak detail untuk pitanya? Ini juga nih kaos kaki dan sepatunya. Ih, cantik banget ya. Emang lebih arahnya ke anime sih teman-teman, daripada AVA original ya. Menurut aku untuk item kali ini lebih ke anime. Karena kan kita sering lihat anime-anime Jepang itu yang pakai baju kayak gini, terus ada topi-topi kayak gini, tuh topinya kalau dinaikin ke atas. Karena rambut kita ini itu ya teman-teman ya, terlalu ke atas. Ditambah gitu volumenya ke atas kayak gitu. Meskipun kepala kita nggak besar ke atas teman-teman, maksudnya nggak tinggi ke atas, kalau kita pakai rambut ini, itu otomatis kepala kita langsung tinggi ke atas, teman-teman. Tuh, cantik ya. Gimana nih menurut teman-teman? Udah pada ngambil belum lucky box-nya? Ambil ya. Sayang kan kalau teman-teman belum ngambil lucky box-nya? Karena ini item gratis dari Zepeto. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel aku Elsa Manoban Official. Terima kasih. Jangan lupa tersenyum dan bahagia. Bye bye.